Jangan takut, sini. Sini, sini. Bismillahirrahmanirrahim, ketakutan. Ini aku taruh sini aja whiskersnya buat masang dia keluar lagi. Ini dia keluar lagi. Ya Allah, ridhoilah niat baik kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini udah nyampe. Minum. Minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mudah-mudahan sehat selalu, amin. Pertama-tama, aku mau mengucapkan lagi terima kasih banyak buat semuanya yang selalu dukung channel ini. Alhamdulillah, untuk subscribe-nya udah 70 ribu. Senang banget teman-teman. Karena paling tidak niat kita memang visi-misi dari awal untuk kasih edukasi ke orang-orang supaya cinta sama kucing-kucing jalanan, alhamdulillah ditonton sama banyak orang. Insya Allah ke depan kita mau akan lebih baik lagi buat mereka kucing-kucing yang di luaran. Pokoknya doain aja teman-teman, mudah-mudahan kita selalu dilancarkan, banyak rezeki juga, karena kalau tidak ada rezeki ya kita tidak akan bisa buat ngasih makan mereka. Tapi alhamdulillah Allah akan selalu kasih jalan hambanya yang memang akan berbuat baik. Nah, aktivitas hari ini sebelum aku ke jalan-jalan, ini aku mau mandiin dulu teman-teman. Anak kucing yang aku temuin di tempat sampah kemarin, karena kemarin pas aku temuin itu udah kemalaman, jadinya hari ini baru mau mandi. Pokoknya jangan kemana-mana, kita lihat pada saat dimandiin, pada saat bersih, itu kucingnya kayaknya cantik banget. Bos, mandi dulu. Ini dia tuh lagi jalan-jalan di kebun nih teman-teman. Mandi, jangan kabur ya, kabur. Ini aku mau ngangetin air dulu, pakai air hangat teman-teman mandinya biar nggak kedinginan. Udah cukup ya. Nah ini kita panasin dulu biar mendidih seperti hati lo yang lagi emosi. Nah ini ada si Samsul, mereka tuh lagi sarapan teman-teman. Bambang, gimana kabar Bambang? Nah ini ada si Samsul, habis pulang umroh kali ya, lama banget nggak nongol. Dia masih ada teman-teman, cuma dia jarang di shoot karena jarang di rumah. Nih makan, makan. Dia nggak berani ke bawah soalnya ada si Samsul. Nah ini udah mendidih, sekarang kita angkat teman-teman buat mandiin si kecil itu. Ini harus pas hangatnya, nggak boleh kepanasan, nggak boleh kedinginan. Bos, sini mandi dulu biar nanti boleh tidur di kasur. Ini emang agak sedikit masih takut sih teman-teman. Tuh, cakep sebenarnya kucingnya. Mandi ya. Ini biar nggak berontak kita lus-lus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Awas Jo. Jadi malah di situ. Kan kita mau mandiin. Ini ntar si Bejo dimandiin sekalian apa ya? Kucing tuh kalau udah dimandiin tuh bisa jinak teman-teman. Ini tadi tuh kutunya banyak banget di badan. Mungkin karena
di luaran nggak ada yang bersihin juga. Nih teman-teman, tuh kutunya. Nanti kita mati-matiin. Kalau kutu kucing itu pakai sampo atau apa gitu nggak mati teman-teman. Jadi nanti mesti disemprot supaya nanti sama telur-telurnya itu juga ikut mati kalau pakai obat kutu. Nah ini udah bersih lah. Soalnya kotor banget tadi. Namanya juga di tempat sampah ya. Nih udah bersih. Udah cantik tuh. Tuh teman-teman, cantik kan? Yaudah nih kita mau keringin dulu. Kemarin banyak yang nanyain si Sugeng, ini masih ada, cuma dia emang jarang pulang, ngayap mulu. Ya dia rumahnya di situ. Kasian juga sebenarnya, dia udah 3 bulan tinggalnya di plafon terus. Apalagi sekarang Samsul udah tinggal netep di sini. Jadi dia tuh kadang mau turun tuh takut teman-teman. Kita mesti bawain makanan ke atas, tapi nggak apa-apa lah. Nah ini udah habis mandi, udah bersih. Ini aku kasih sarapan ayam sama ikan. Aku nggak tahu dia yang suka yang mana. Makannya kenyang pus. Insya Allah di sini nggak akan kekurangan lagi. Nggak akan nyari makan-makan di tempat sampah lagi. Dia lagi makan ikannya. Ini ayamnya. Nih, takut diminta. Mungkin karena ya dia baru pertama ngeliat makanan banyak kayak gini. Yan, ngeliatin Yan. Kan tadi udah makan Yan. Ini ikannya. Minta ya. Ya dia gak boleh diminta. Minta kita sedikit minta. Lucu banget ya, ini mau disuirin nih tuh nih ikannya. Ini tuh kurus banget, mungkin nggak pernah makan kenyang. Tapi insya Allah di sini akan selalu kenyang teman-teman. Subhanallah, ini langsung diangkat jadi anak sama Mita. Mungkin karena warnanya sama sama anaknya. Rezeki ya bos. Yaudah teman-teman, ini aku makasih banget ya yang udah nyimak video ini. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Aku Andi Pras, salam cat lovers.